Hai, kembali lagi di channel Slashy dan oke, jadi di video kali ini guys, gua bakal cobain beberapa Minecraft hack dalam membuat TNT cannon. Yes guys, ini jadi tuh sebenarnya hal yang gua paling suka sebenarnya di Minecraft itu adalah kalian bisa membuat meriam menggunakan TNT. Nah, kalau kalian tahu selama kita gua perperangan kemarin di Sans SMP itu kita menggunakan banyak meriam-meriam TNT dan ya gua bakal mau coba kasih kepada kalian pembuatan meriam TNT yang ada di Sans SMP. Let's go boys. Nah, ini hack-hack badai gua juga ketemunya dari YouTube dan juga dari TikTok ya, tapi gua enggak bakal kasih kalian ya nanti supaya ini jadi surprise, tapi nanti gua bakal kayak mention mereka di description, oke? Okay? So ya, yeah, jadi kita bakal saja mulai paling pertama. Ini nih sebenarnya tuh cannon yang gua rasa kalian semua udah pada tahu karena ini yang kita pakai dalam peledakan plank politan, my friend. Tapi ya, anyway, kita langsung bikin aja sekarang. Pertama kalian membutuhkan dispenser, TNT, lalu water. Jadi pertama taruh dispenser, tak tak tak. Lalu kita perlu sama namanya redstone dan komparator. Baram 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 baram. Dan kalau misalnya secara benar aktifin ever di sini, itu bakal ngecetek-cetek terus nih guys. Redstone-nya bakal ngecetek-cetek terus guys. Oke guys, nah sekarang kita tinggal masang TNT di semua dispenser ini. Oke, udah kasih semua dengan TNT, lalu kita tinggal megang satu redstone. Astaga naga, ini bakal GG gaming banget guys. Oke, ini adalah hack TikTok. Bukan TikTok, salah. 3, 2, let's go boys. Terus kita pasang sini. Tek. Bahkan gak ngerender. Holy crap boys. Woohoo. Lihat nih guys, ini adalah meriam TNT yang paling GG gaming dalam sepanjang sejarah Minecraft man. Oh my god, look at this boys. Yo, ini kalau dalam perperangan ini karena ada banyak air ini jadi gak meledak-meledak. Dan ini masih belum selesai loh guys. Masih ada berapa TNT. TNT-nya masih banyak banget guys. Literally TNT masih banyak banget. Dan apa guys nanti guys, kerusakan yang dibikin oleh TNT ini guys, ini gara-gara ada air dia jadi lebih aman ini sebenarnya. Kalian bayangin di sini kayak ada kota, ada sesuatu, terus tiba-tiba diludupin kayak gini. Mwah, GG WP. Oh, dabis. Oke, dabis. Yo! Cuman dari satu mesin, nah kalian bayangin ini ada 5 berderet. Mampus sumpah. Orang yang kalian TNT, mampus itu sumpah kalau ada 5 ginian berderet. GG gaming. Tapi gak santai guys, ini masih yang pertama guys. Yang kedua itu jauh lebih GG WP. Gue shout out ke YouTuber namanya Dan. Gue kan liat ini di channelnya dia. Oke, dan sumpah, yang kedua ini lebih kagak ngotak. Kita langsung aja mulai pembikinannya. Jadi kita bakal agak lebih jauh sedikit dari tempat tadi karena agak menyeramkan tempat itu tadi sepertinya ya. Jadi tahap pertama itu adalah kalian harus build ke atas dulu. Oke, ini jadi meriamnya tuh bukan di bawah guys, meriamnya tuh dari atas. Jadi dia nembakin kayak nuklir dari atas. Sumpah ini GG gaming banget guys. Terus kalian bikin 3x3. Oke, kayak gini. Terus di bawahnya kalian bakal taruh namanya dispenser. Lalu di sini kalian bikin lagi 3x3 nya. Terus tapi kalian bikinnya 2 tebel, jadi 2 tinggi kayak gini. Oke, lihat tuh. Oh my god, terlihat keren banget guys. Terus kalian panjangin ini lagi satu blok kayak gini ujung-ujungnya. Terus kalian taruh namanya slab di bawahnya sini kayak gini. Nah, slab kayak gini. Sumpah ini kalau Nevin kan paling suka sama TNT ya. Ini kalau Nevin lihat, ini kalau Nevin lihat apa yang gue bikin sekarang, Nevin bakal langsung ternyang-nyang ini. Lihat aja Nevin, kalau lu sekarang lagi nonton video ini, please komen terus bilang wow ini TNT cannon GG WP, astaga naga. Nah sekarang kalian tinggal ikutin dispensernya sama dengan yang ada slab-slabnya di sini guys, oke? Okay? Setelah kalian pas semua dispenser kayak ini, kalau nggak salah kalian langsung taruh 2 redstone torch kayak gini, taruh redstone di sini, terus taruh redstone kayak gini. Oh ya, jangan lupa juga taruh juga semua redstone di atas dispenser yang ada di sini. Dan kalau misalnya kita tentang, kalau kita taruh redstone di atas ini, harusnya dia kayak bikin redstone tick, tuh kan? Tuh lihat tuh guys, dia bikin kayak redstone tick gitu loh di atas ini. Kalau kita taruh 3 redstone di atas sana, sekarang kita berarti tinggal isi ini semua dengan TNT guys berarti. Oke, okay, fine, let's go. Ini kayak kebanyakan TNT deh, kayak gue bakal nge-crash deh. Astaga naga, gue udah punya feeling Minecraft gue kayak bakal langsung error guys. GG gaming. Fin. Gua lagi record sekarang. And I know you love cannon. Gua tahu lu suka cannon. Lihat screen gua. Lu tahu gua ini cannon apa? Gua tahu itu
Astaga, ini apa? Lu tahu ini apa enggak? Lu enggak tahu? Gua tahu. Sumpah coba lagi. Gua lagi coba anjir. Ini gua mau coba. Oke, gua mau coba. Oh my god, Finn, gua nge-lag. The goblok. Itu gila, toh. Gua nge-lag, cok. Ya, dia udah PC road ya. Cucu. Gila, anjir, toh. Oke, udah mulai nge-lag. Anjir, cok. Goblok, anjir. Yo. Sumpah cu, liat tuh Finn ini apaan, Finn anjir. Gatau cu. Lihat anjir, gila cu ini. Gila cu, itu gila banget cu. Gem, lu liat ya skin gua gem. Gua sampe nge-lag anjir. Gila gak gem? Gila. Sumpah ini masih lanjut guys, gua gak tau berapa. Astaga naga. Udah guys, itu tempat udah rest in peace guys. Itu tempat literally udah rest in peace guys. Literally udah. Yaudah, gue pamit dari cannon itu. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Kalian lihat sendiri lah ya kerusakan yang dibikin oleh Maryam ini lah ya. Ini satu kota literally hancur guys. Ini kalau ada kota di sini beneran literally hancur ini. Sumpah guys, nggak ada karuannya guys. GG gaming. Oke, next hack Minecraft cannon apapun itulah. Oke, jadi kalau kalian tahu, namanya TNT kalau kita ledakin di air, dia nggak akan meledak nih guys. Nih guys. Kan, you know, karena ada airnya nggak akan meledak. Oke, tapi nah bayangin sekarang kalian mau bikin meriam. Kita mau bikin meriam contoh ke rumah ini dah, oke? Ke rumah ini, oke? Kita mau bikin meriam ke rumah ini. Contohnya kalian lagi mau bikin meriam ke cannon itu. Of course gampang dong, kalian tinggal bikin meriam yang paling simple. Kalau kalian enggak tahu meriam yang paling simple itu kan yang kayak gini doang nih. Nih, ini meriam yang paling gampang kan, guys? Jadi tinggal pencet yang kanan, terus pencet yang kiri, dan ini harusnya TNT-nya nyampe ke sana. Nah, tapi oh my god, ini gak bakal ngeledak. Oke, mungkin kita perlu 3 guys. Oke, jadi kekuatannya 3 dilempar sama 1 TNT, harusnya dia kan bakal nyampe sana nih. Tuh kan, tapi dia tuh, dia gak bakal meledak gara-gara ada airnya guys. Oke, jadi dia gak bisa namanya bikin meriam TNT ke dinding yang udah diairin. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meledakkan TNT yang diairin? Adalah dengan cara membuat meriam seperti ini. Wow, rumit sekali. Ya, kalian lihat ini. Wow, gue barusan bikin ini. Kalian bingung, udah lihat tutorial aja sana di YouTube. Astaga naga. Ini saya bakal bikin video, well, bakal bikin video nanti kelamaan guys. Kalau gue beneran literally bikinnya di video ini, karena gue cuma pengen kasih kalian, karena temanya adalah seperti ini guys. Oke, kalian siap? Kalian siap? Ini bakal meledak nih. Lihat ya. Lihat ya guys. Kalian siap? Dan 1, 2, 3 dan pop. Oke. Lihat tuh guys, GG gaming meledak loh di dalam air loh. Yo, wuhuu, gila gak guys, TNT bisa meledak di dalam air. Bah, gimana caranya bang, kok dengan meriam ini yang berair pun bisa meledak? Gini, gue kasih tahu konsep secara simpelnya. Jadi bagi kalian yang gak tahu, tadi seperti yang tadi gue bilang lagi, TNT kalau di dalam air, ya gak bakal meledak. Seperti biasa, normal, ya bam, gak meledak. Tapi, kalau misalnya TNT yang meledak di dalam pasir yang sedang jatuh, dia bakal tetap meledak walaupun di dalam air. Gue praktekin, gue kayak gini, taruh pasir di bawahnya. Lihat itu meledak. Jadi kayak gini. Oke, okay. Terus taruh pasir kayak gini. Lihat, dia bakal tetap meledak walaupun dia ada di dalam air. Lihat tuh guys, betapa OP-nya meriam ini. Karena meriam ini bisa melemparkan pasir. Jadi dia melemparkan pasir dengan TNT secara bersamaan. Literally pasirnya bisa dilempar. Tuh, pasir bisa dilempar guys. Bayangkan guys, GG gaming. Yaudah, jadi gue udah kasih kalian 3 meriam yang GGWP, yang pasti nomor 2 itu. Ntar, gue kalau balik ke nomor 2 Minecraft gue bakal nge-crash lagi ya. Nomor 2, ini dia nomor 2. Minecraft gue error lagi bos. Ya kalau kalian mau menghancurkan server teman kalian sekarang, atau menghancurkan world kalian, atau gak mau hancurin laptop kalian atau komputer kalian, ya mungkin bisa pakai ini aja.